hejo. Ya udah sambal hejo deh itu enak. Emengging. Iya, sambal hejo. Ya udah sambal hejo. Oke, ganti ya, ganti. Yaudah. Ganti lokasi yang. Oke, sambal hejo yang di mana yang? Di Natuna bukan sih, Natuna Beb? Bukan sih, Ba. Ini sih aku sama Rio. Yang Natuna kan ya? Ya wes. Emengging. Yaudah, aku sana. Oke. Cus lepra berat ini. Okay. Dudu. Bye. Gua kirim. Ya udah deh, ke Bandungnya enggak jadi. Terus ternyata anak-anak masih pada di sana. Di situ ada Jovi, ada Ronald, ada Moza, ada Juli. Ya, pokoknya rame lah teman-teman aku. Akhirnya aku hari ini menyusul bersama Rio dan Anjar, Pak Tomo. Kita ke Bandung. Mau ngapain aja di sana, mau makan, terus mau beli makanan yang memang tidak ada di Jakarta. Terus mau lihat toko-toko gemes yang ada di Bandung. Karena ada beberapa toko yang baru buka kemarin, ada yang spoil, ada toko-toko baru di Bandung. Oke, okay? Lihat aja perjalanan kita. Ini baru mandi, belum makan, baru minum air putih doang. Jadi lepra banget. Let's go. Terakhir kita sampai Bandung. Udah kilometer berapa nih? 100. Disakitin, nah rasa itu. Pepes ter, pepes tahu boleh deh. Pepes tahu. Apa ya? Tahu tempe. Iya, tahu tempe udah. Tahu tempe udah. Itu kali sayur asem ya? Ada ya sayur asem. Ada. Apa tadi karedok ya? Karedok satu. Monyong. Ayo, sus. Kaget. Monyong. Hai. 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 Dateng. Laper banget kok. Nah, laper banget. Sini. Laper banget. Hai, Bun. Halo. Apa-apa. Bawa Aven enggak? Bawa. Dia udah mendingan enggak jenduh-jenduh. Udah enggak jenduh kan? Aku bawa Aven. Ada aku bawa. Apa sih? Aven. Udah mendingan kan udah enggak jenduh. Itu udah enggak jenduh-jenduh. Oh iya. Udah hilang. Kenapa bekas tapi sekarang lagi kering. Iya benar. Ayo ngepost kerjaan dulu. Sekarang berenam. Tapi pesennya. Sudah makan. Menunya banyak. Ya. Tapi pesennya. Ayam 30 ekor, gimana? Apa endul? Udah. Pertama kali aku makan di sini. Endul itu kan, lihat penuhnya kayak apa? Iya, enak banget. Lalu tuh mau makan sama Erin aja tuh. Cimblong. Mau pepes tahu nggak ya? Enggak. Elok. Tenang, makannya kok enak, gue panik. Gue panik ya, kamu lapar banget. Baru ngeganjel gemblong. Gemblong, tadi aku makan gemblong. Di lampu merah. Kita makan dulu ya. Anjar makan. Makan. Oh my god, lapar banget. Ini gue sudah mati aja ya? Ya udah dong ya, kan 1 menit. Kalau sejam nanti seakan Netflix. Ini udah mati ya?
Banyak banget ya vitamin, segala vitamin. Vitamin rambut, vitamin antibiotik muka. Dadah. Tanya lagi di sana masih ada. Tuh tinggal dua kan, Mas? Nah. Ini masih ada nggak sih? Itu beda. Itu beda kan? Yang pelangi yang ini, Mas? Pelangi ada lagi dari makanannya dulu ya. Bulu pelangi di tempat yang lain. Yang ini kasih lihat ya. Dan apa aja bisa saya samperin atau lebih banyak? Tiga lagi nggak apa-apa, kok tiga aja. Asal ada tiga. Ini mau dong? Kan dua. Iya, Jisro minta. Pascal ya? Dua. Kalian gak pilih? Nanti, Bu. Rukam ya, Bu. Ambil lah. Apa lagi? Lo antri banget ya? Beres. Terus kita ke. Kita mau kemana lagi, Bu? Batagor Insight. Makasih ya. Kita ke Batagor Kingsley. Di sini ada batagor goreng, ada siomay. Ada siomay. Enggak, bukan maksudnya yang kita goreng sendiri. Yang setengah matang buat digoreng lagi ya. Jadi, ada di batagor ada siomay dari istri Mas sama jangan dua lima. Maksudnya yang batagor yang mana siomay? Batagor itu yang ada tahunya, enggak selalu goreng. Yang ini siomay goreng tanpa tahu. Ya udah ini. Jadi siang isi berapa kan? Isinya 55. Batagornya dulu siomaynya 5. Ya, berarti 10 ya. Kamu mau berapa? Mau ya satu-satu ya? Iya, satu-satu aja. Berarti minta berapa ya? Minta 8. Dapat X yang masing-masing batagor 5 sama 5 isinya dia. Ada tambahan lagi. Lagi beli apa? Kita lagi beli apa? Batagor Kingsley. Batagor paling terendul se-Bandung. Handphone berapa banyak? Handphone yang dibawa saat ini ada dua karena butuh M-banking. Satu ini cuma bawa dua. Uang guys. Uang cash. Berapa kulineran? Uang cash. Terus? Nggak bakal berkurang. Ini punya Jovi tadi. Mas. Obat, vitamin, obat diet, obat lagi, parfum. Jadi ini kemarin, ini sebenarnya parfumnya nggak cocok buat siang. Ini parfum malam. Ini parfum siang. Ini kemarin karena habis ada acara, jadi langsung masukin ke tas aku. Parfum. Ini belum beberes ya. Ini kart sekolah Abi Rama. Parent. Terus ini apa namanya lotion buat leher. Jadi karena aku sekarang lagi perawatan, jadi mukanya emang di breakoutin gitu. Jadi kenapa aku memilih treatment ini, karena aku tuh udah capek kayak pergi facial, terus misalnya ada sedikit beruntusan, terus aku harus facial untuk dikeluarin, sehingga itu nanti kayak pori-porinya makin besar. Kalau kalian bisa lihat, ini hidung aku tuh licin, nggak ada apa-apa. Dan itu tanpa facial sama sekali, jadi benar-benar pakai krim. Jadi dia keluarin semua yang ada di muka, dan sekarang kondisinya kulitnya lagi dikotong. Dan biarin orang bilang kayak, mukanya kenapa, nanti akan bagus. Terus ini ada kacamata lagi, ini juga kacamata.
terlalu banyak jepitan sebenarnya. Jadi kenapa terlalu banyak jepitan? Karena mungkin kan aku kalau lagi pergi lupa di dalamnya udah ada jepitan. Lihat aja nih jepitan ada 1, 2, 3. Jadi misalnya lagi pergi hari ini bawa, ya kan? Nih 4, 5 deh nama yang ada di sini tuh. 5 jepitan semua. Terus kartu, dompet kartu, bedak, sisir bulu mata, relix, vape, lipstick sama maskara, tetes mata, mata softlens. Ini berarti banyak bekas ya. Bekas aku kemarin acara nih, lip gloss buat acara malam. Ini bekas acara malam-malam. Dan ini udah kosong tasnya. Cukin deh. Emang rata-ratanya setiap hari bawaannya kayak begini atau tergantung? Kurang lebih, kalau buat traveling biasanya kayak lagi begini ada tas lagi gitu. Ada tas lagi buat kayak sabun cuci muka, handuk kecil, baju ganti, kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang di sini sih udah pasti ini, sama ada hand sanitizer biasanya di sini. Sama spray muka, lagi pakai spray muka. Ini vitaminnya, ada vitamin buat muka, kulit, sama vitamin rambut. Karena kemarin aku habis stem cell untuk di rambut. Kemarin pas waktu aku lagi Turki. Jadi harus ada treatment khusus. Oke, let's go. Terus selesai. Makan lagi nih? Enggak. Ki, ada cuanki. Apa sayang? Signature kita. Iya, signature. Okay. Tapi pokoknya jangan strong ya. Duit gua kok hilang? Tegangin. Dulu lu tinggalin. Mana? Tahu lah udah gua buang. Ih, jangan dong itu. Itu Bapak bawain sang vape tadi mana? Apa? Vape yang tadi. Oh, udah. Ternyata Bapak juga enggak bawa. Tapi udah pernah nyoba belum sambal keju yang di Pahlawan? Beda. Paling enak yang natuna. Ini aku lagi di Jalan Bengawan nomor 79 Bandung. Ini kopi teman aku namanya hashtag kopi. Ini enak banget, aku udah minum kopi 2. Aku biasanya gak pernah minum kopi dari sehari. Terus karena ini aman bagi lambung, jadi aku perutnya aman. Terus enak banget. Terus ada makanan-makanan lain, ada croissant. Gimana spellingnya? Croissant. Terus ada dimsum, ada pangsit goreng, ada tahu gitu deh segala macam. Terus ada juga kantin sehati. Itu makanan-makanan rumah, punya si Teteh. Jadi sebelahan, terus ini tempatnya enak banget. Apalagi ya, punya homie, aku suka banget disini. Pokoknya kalau kalian bisa langsung mampir ke Jalan Bengawan, Bandung. Jangan lupa di subscribe. Tiga, dua, satu. Oh, di sini. Oh, oke. Okay. Hidden games. Hidden games.
Dijual sama dia, kamu gak makan? Enggak. Bisa kan? Kamu nyamilin makanan? See you next time ya. Dadah. Kamu makan gak ya? Iya, aku masih pake Mr. Peach ya. Iya. Mana lagi lu mau? Aku harus gak makan malam. Dadah. Bye.